lembut, bumbunya ya mantep, resep banget dan berasa banget. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya lagi ada di daerah Arcadia dan sekarang saya mau cobain makanan Manado di daerah sini. Namanya Suwir Boom, ada di belakang saya Suwir Boom. Yuk kita lihat yuk menu-menunya yuk. Makanan ini enak, juga ada level-levelnya, jadi buat teman-teman yang suka pedes bisa cobain. Nah, ini dia Suwir Boom. Oke, best sellernya, enaknya bikin lagi. Ini menu-menu dari Suwir Boom, teman-teman. Ada cakalang suwir, ayam suwir, sambal roa, ya. Nah, buat teman-teman yang suka Indomie, wah mantap ini Indomie, Indomie cakalang. Nah, ini yang menarik teman-teman. Teman-teman bisa juga pesen online, juga dalam bentuk kemasan juga bisa, dan ada di Tokopedia. Tokopedia Suwir Boom. Dan mereka ada menu baru. Sapi suwir bumbu khas Manado, tapi kali ini sedang tidak ada, jadi saya coba pesan yang lain. Kita lihat-lihat dulu. Oke, sekarang sudah ada di depan saya ini pesanan saya, Indomie plus cakalang plus telur. Wah, rasanya mantap nih. Porsi yang untuk take away, kita mau lihat untuk take away banyak apa sedikit teman-teman. Kita lihat ya, saya pesannya untuk take away-nya, saya pesannya ayam suwirnya. Ya cobain ya. Kita cobain yang ini dulu deh, yang baru nanti kita cobain ini. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat Indomie-nya. Terus kita cobain dulu cakalangnya. Cakalangnya mantap teman-teman. Iya tuh, ya ikannya tuh sangat lembut dan bumbunya itu ngeresep sampai, aduh benar deh, cakalangnya udah habis tapi bumbunya masih terasa, mantep banget. Coba.
cobain ya sama Indomie-nya. Cakalang lebih mantap lagi. Udah campur semua ya. Udah pakai telur, pakai cakalang, pakai indomie. Wah, sedap. Cakalangnya kita tambahin lagi. Ini saya pesan 01 buat teman-teman yang suka pedas, bisa minta yang level boom. Tapi kalau kamu nggak suka pedas, kayak original, wah itu juga bisa buat anak kecil ya kan, lagi mau ulang tahun, teman-teman bisa pesan yang original, baik ayam suwir maupun yang apa ikan cakalang ini. Oke, kita sekarang cobain yang ini ya. Kita cobain. Kita mau cobain untuk versi ini untuk take away ataupun teman-teman bisa pesan di ini juga di Gojek ya, di GoFood. Banyak gak sih? Yuk kita lihat nih isinya. Mari mendekat. Teman-teman, isinya lumayan banyak, cocok lah buat makan siang dan buat makan malam dan buat acara-acara party ataupun gathering ya kan. Kita cobain sekarang, kita cobain ayam suwirnya. Ini kayaknya lembut banget loh ayamnya, belum masuk ke mulut tapi begininya udah kelihatan lembut dan wangi. Kita cobain ya, kita cobain tanpa nasi dulu deh. Benar, lembut bumbunya ya, mantep, resep banget dan berasa banget. Nah, sekarang kita cobain sama nasinya. Ini buat anak kecil pasti suka banget nih. Ini gua rasa makan kalau satu bukannya kurang karena porsinya dikit, tapi karena pengen lebih bisa nambah loh. Kita cobain telurnya. Waduh, pecinta telur sih udah pasti lah suka telur. Ini beneran banyak tuh. Beneran banyak lah bau. Buat makan siang sih cukup lah. Oke, sekarang saya mau lanjutin habisin. Nah buat teman-teman, ini yang menarik. Apa yang menarik? Yang menarik gini, suwir boom punya kemasan yang bisa buat tanpa nasi teman-teman. Jadi buat makan siang, ah gue cuma mau pesan ayamnya doang lah, bisa teman-teman. Teman-teman bisa pesan ini di Tokopedia. Dan nah ini dia juga ada sambel, sambel roa. Ini ya kalau orang Manado pasti mantep lah, suka banget. Dan yang bukan Manado juga pasti suka. Plus ini nih abon, abon cakalang. Teman-teman kalau mau pesen bisa di Tokopedia, pesen online atau juga bisa hubungin WhatsAppnya, nanti saya tulis nomor WhatsAppnya ya. Saya mau habisin ini semua. Ya, ini kue. Ini juga ada cakalang suwirnya tuh. Cocok buat nanti nih ya. Kalau Imlek malas masak, ya kan? Atau pas buka puasa Lebaran, nah, cocok buat ngumpul-ngumpul warga. Oke teman-teman, saya mau habisin ini semua.
sampai jumpa lagi di Kuliner Sama Agam. Dadah.